Annyeonghaseyo ya, apa kabar para penggemar K-pop dimanapun kalian berada? Tentunya kabar baik bukan? Kita berjumpa lagi di channel Lilil Only, tempatnya berita-berita terhangat seputar drama dan artis yang berasal dari negeri Korea yang menarik untuk kita bahas dan kita sajikan. Sebelumnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel ini. Bagi yang sudah, Yulil ucapkan terima kasih. Di video kali ini, Yulil akan membahas tentang Secret Number yang berhasil mengadakan V-Live pertama mereka dan terbukti sebagai Monster Rookie. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, berikut kita sajikan informasinya. Check it out! Secret Number, sang pendatang baru global. Reporter Kim Nayong dari MyKyung.com MK Sports memberitakan di artikel Never bahwa Secret Number berhasil mengakhiri acara penandatanganan penggemar online dan V-Live pertama mereka. Pada tanggal 26, Secret Number, sebuah grup wanita yang beranggotakan 5 orang, mengadakan acara penandatanganan penggemar online pertama bertajuk Acara Panggilan Video Global Secret Number dan Never V-Live. Hari itu juga, Secret Number berhasil menyelesaikan acara penandatanganan penggemar online dan V-Live untuk merayakan hari ke-100 debut mereka dan menghabiskan waktu bahagia bersama penggemar dengan ekspresi cerah yang konsisten. Acara ini menarik minat hangat dari penggemar global bahkan saat sebelum acara dimulai. Dengan sejumlah besar pendaftar awal dan banyak video pratinjau langsung, hasilnya V-Live pertama Secret Number menerima 30 juta hati yang tidak biasa mengingat mereka sebagai pendatang baru di hari ke-100 debut mereka. Dan dengan cepat memasuki top 10 di bagan selaluran dan bagan video Never V-Live yang merupakan kejutan. Secret Number berkata, "Saya tidak percaya ini sudah ke-100 hari. Itu semua berkat para penggemar," kata mereka. "Saya berterima kasih dan mencintai penggemar di seluruh dunia yang mencintai Secret Number kami," sambung mereka. Secret Number yang merilis single pertama Hoodies pada bulan Mei mencatat sejumlah penayangan video musik yang luar biasa sebagai girl group yang baru saja debut dan menduduki peringkat pertama di berbagai tangga lagu K-pop, membuktikan bahwa mereka adalah seorang monster rookie. Sementara itu, Secret Number bertemu penggemar di seluruh dunia melalui berbagai siaran dan acara seperti MBC The King of Mask Singer dan juga Golden Wave Concert. Wah, kita doakan saja ya guys, semoga Secret Number kedepannya tambah sukses dan terkenal. Fighting! Nah guys, itu tadi dia informasinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Yulil Only. Jangan lupa ya, like video ini, komen, serta subscribe channel ini. Annyeong, annyeong!